Travelers, bertemu lagi dengan Ginas Traveling. Gak habis-habis ya memang kalau bicarain soal kulineran yang ada di Bandung. Dan kali ini Ginas Traveling mau ajak teman-teman Travelers buat kulineran makan sayur lodeh, tapi dengan konsep yang agak berbeda kayak di video yang kita dapetin ini nih di Instagram. Jadi penasaran mau ke tempatnya, dan teman-teman yang penasaran juga ikuti videonya sampai selesai ya. Untuk lokasi tempatnya ada di Jalan Terusan Sersan Bajuri nomor 88, Cihideung Lembang, Kabupaten Bandung Barat nih teman-teman Travelers. Dan ini kita udah sampai di parkirannya yang kelihatan cukup padat banget nih. Mungkin banyak yang ngopi-ngopi sore kali ya di sini. Dan tempat ini merupakan cabang ketiga yang baru buka 3 bulan kebelakang nih teman-teman Travelers. Nama tempatnya adalah Drizzle Coffee, yang memang sudah ada 2 cabang lainnya di kota Bandung ya teman-teman Travelers. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah ngopi-ngopi di sana. Pas masuk ke sini punya perasaan kayak excited banget nih teman-teman Travelers, karena jalannya aja udah estetik kayak gini, gimana lagi di dalamnya ya. Dan ternyata konsep tempatnya itu kayak rumah joglo gitu teman-teman Travelers. Saat masuk, ini tempatnya memang gak kayak coffee shop lainnya ya teman-teman Travelers. Vibes-nya itu lebih kayak kenyantai tapi tetap bisa sambil nongkrong juga. Pelayannya juga ramah-ramah banget untuk kita yang baru kesini, jadi dikasih tahu rekomendasi kopi mana aja nih yang paling enak dan best seller di sini. Ya. Dan pilihan menunya ada di sini ya teman-teman Travelers untuk kopi-kopiannya. Kalau lihat sekilas dari harganya, termasuk worth it sih dengan tempat yang nyaman kayak gini. Tempatnya banyak banget kursi, dan meskipun ini banyak yang datang, tapi nggak takut kehabisan tempat duduk karena tempatnya itu luas banget teman-teman Travelers. Dan mirip-mirip dengan cabang lainnya, Drizzle Coffee ini mengusung konsep vintage di coffee shopnya nih teman-teman Travelers. Jadi gak heran ya kalau misalnya kita ke Drizzle Coffee ini vibesnya berbeda dengan kita kalau ke tempat coffee shop lain ya. Untuk spot di sini ada yang indoor dan ada juga yang outdoor ya. Tempatnya memang nyaman banget buat nge-chill sambil ngopi-ngopi. Dan ditambah lagi ini nih, menu makanan di sini yang bikin kita makin bakal ngerasa betah banget, karena tempat buat ambil makanannya senyaman ini teman-teman Travelers. Konsep dari tempat makannya itu mirip-mirip yang ada di Jogja ya. Jadi pas datang ke sini kayak kita ngerasa lagi nggak ada di Bandung. Ngeliat sambal yang lagi dilek ini jadi makin nggak sabar pengen coba makanannya. Nah di sini teman-teman Travelers ada macam-macam gorengan, telur dadar, sambal dan nasi yang memang bisa kita ambil sendiri ya. Untuk piring dan sendoknya pun kita ambil sendiri di lemari kayak gini. Ini berasa banget kayak kita lagi pulang ke rumah nenek terus disuruh ngambil makanan sendiri. Untuk pengambilan porsinya di sini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan porsi teman-teman ya. Gimana ngeliat ini? Cukup penasaran nggak? Pengen coba langsung ke sini. Tempatnya yang vintage mendukung banget ya buat makan makanan tradisional kayak gini. Dan ini dia sayur lodeh andalannya, kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan kita ya. Bakso goreng. Dan di sini juga ada goreng-gorengan yang bisa dipesan dan dadakan langsung digoreng ini. Lalu kita lanjut bayar ke kasir, dan di belakang kasir ini ada dapur tempat pembuatan sayur lodeh dengan cara tradisional nih teman-teman Travelers. Makan sore kali ini ditemani dengan karamel macchiato dan juga krim brulee yang kita pesan, dan ditambah lagi dengan bakso gorengnya. Untuk harganya kita cantumkan di video. Teman-teman Travelers, ini adalah tempat yang paling nyaman buat makan sore sambil santai. Di tempat yang nyaman banget dan bikin betah ya. Ini
ini kita makan bakso gorengnya. Ini enak banget loh teman-teman travelers. Recommended banget kalau misalnya mau kesini cuman icip-icip gorengannya juga bisa. Dan untuk makanan beratnya, ini sayur lodeh dan telur dadar yang tadi kita coba. Rasanya pas di lidah dengan harga yang ramah di kantong dan porsi yang bisa kita atur sendiri ya teman-teman travelers. Drizzle Coffee ini recommended ya buat teman-teman travelers yang suka ngopi di tempat yang vibes-nya tenang dan nyaman kayak gini, ditambah lagi kalau lapar tinggal ambil makan sendiri. Semakin ditambah kenyamanannya, di sini juga disediakan musola yang super nyaman untuk ibadah dan cukup lega ya teman-teman travelers. Oke, mungkin segitu aja review singkat dari Ginas Traveling untuk Drizzle Coffee yang ada di Sersan Bajuri Lembang ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video. Dukung video ini dengan like dan subscribe. Sampai ketemu di video kulineran Ginas Traveling selanjutnya ya.